Arjuna sekarang dilihat Bu Eno membawa buku kendali ibadahnya Mas Juna. Bu Eno mau tanya-tanya sama Mas Juna, boleh? Hmm? Boleh? Boleh, pinter. Mas Juna, tadi sholat subuh nggak sayang? Enggak. Hah? Kenapa nggak sholat subuh ya tadi? Aduh, lupa ternyata. Bangunnya kesiangan ya tadi ya. Berarti kalau biar nggak bangun kesiangan, nanti malam buburnya harus lebih awal, iya. Biar besok bisa sholat subuh ya sayang ya. Mau sholat? Sama siapa biasanya sholatnya? Sama ayah, sama siapa lagi? Sama Mbak Lia, terus sama siapa lagi? Iya. Sama mama. Wah, berempat ya berarti ya. Ayah menjadi imam.